Ini dia selawa kita. Bukan yang ni. Ini macam dah habis. Ni diorang tuang kat sini macam share out ya. Ini adalah basi lah. Tapi cara dia macam share out ya. Tuang macam tu. Makannya. Okeylah kepada bos kita. Ya. Syabibah Travel and Tours. Okey, Nana. Sahur makan unta. Moga-moga kita boleh kata bertahan lah macam unta juga di siang hari esoknya. Ya, sebab kita makan. Ini bos, ini dia punya bonggol ke apa ni? Hidung. Hidung unta. Ha, dia bagus yang bonggol tu jadi boleh tahan sepanjang siang. Sepanjang hari je. Tengok daging unta. Macam ni lah rupa dia. Ni ada daging unta. Lembut lagi ni. Walaupun kalau kita tengok unta ni tegak. Tapi daging dia lembut. Bagus dia. Lepas tu dia kata makan ni daging unta ni boleh tahan 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Boleh tahan. Jadi dia punya ketahanan tu berbeza lah dengan makan nasi-nasi lain. Mungkin 3 hari tu sebab dia makan satu periuk ni kot.